kenangan terindah di Jepang. Nonton kembang api di bawah jembatan. Apa cuy? Pas kereta datang, guys. Mantap. Terus kiri. Kita mau mencegat bis, guys. Bis di Jepang itu sangat langka di sini nih. Jadi kita mau mencegat bis. Terus. Oke. Tunggu, guys. Bisnya ini terciduk bisnya. Oke. Pasar Senen. Kumpul bukti. Mari, guys. Tutup dewek, nanti dewek. Terus, cepat. Apa kalau nggak punya tiket nggak bisa. Harus. Mau naik sekarang. Ya, guys, kita mau selfie dulu, guys. Tapi bayar. Ke situ, guys. Larang, guys, 200. Kali jepretan, 1.000, rasido. Malam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini bersama saya mau ngapak sopok kebuben jalan-jalan di Jepang. Jejer panggil Jepang asli, guys. Kita mau jalan-jalan di Doki alias apa Serbabura lagi. Oke, tempatnya kayak gini, guys. Aburadul. Kita mau masuk. Dan juga pakai protokol. Rapacul. Serba diskon ini. Pokoknya abur ini barang. Barang ini barang aburadul. Diobral 300. Ini 100 ini. Satu lah. Oke, sepak bermerek ini, guys. Harga sepak bermerek di Jepang outdoor harganya 2.000, 200.000 ini warna pink ini. Ini warna outdoor harganya 100.000. Satu ini satu kan? Kedua loh, tuh. Ini kalau champion boxer ini satu
1.300, kalau dirubah kan 150.000 guys. Coba kayak laptop ya, merek gak berupa ini takir dikis harganya piro ribu lagi kita boleh dikis regane guys ini regane 1.500 molo bagus banget ini. Wih, sarap guru guys, halus barangnya ini, apik banget ini, harganya bagus banget guys, harganya 1.100.000 padirang. Itu sabar mas hadir sama bebas keren lah. Ukuran ya, ukurannya piye ukurannya pada kabeh pok ya, saisu futsu futsu oh futsu berarti biasa ini ya, gimana gimana gue hiji ya pokok ya, di bau balik ini gue ya. Kita suka gila ternyata kaya kok wah ini tempat stylenya orang Jepang apa rupanya? Terlalu apa ya pak? Iya kapan? Hah? Udah ngadep repot dulu kan? Ini si Giono kira-kira ada lagi? Ini Ini ya. Ini apa?